Hi guys! Welcome back to my YouTube channel with me again, Rachel Basie. Sebelum kita mulai video kali ini, please klik tombol subscribe yang ada di bawah bagi yang belum. Oke, it's cooking time! Cumi asin, cabai hijau. Dan ini adalah bahan-bahan yang harus kita siapkan. Pertama yang akan kita lakukan adalah rendam cumi selama kurang lebih 15 menit di dalam air panas. Setelah itu, angkat dan iris menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian, iris tipis bawang putih, cabai setan, kemudian bawang merah, tomat cherry, dan cabai hijau. Selanjutnya panaskan minyak, kemudian goreng cumi selama kurang lebih 3 menit menggunakan api sedang. Kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya, panaskan minyak, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, cabai setan, dan terakhir cabai hijau, kemudian tumis kembali. Kemudian, masukkan cumi, tumis kembali, tambahkan 50 cc air, seperempat sendok teh merica, penyedap, kemudian 1 sendok makan saus tiram, tumis kembali sampai matang. Masukkan daun jeruk, tomat cherry, kemudian tumis kembali.
Nah, ini dia guys, cumi asin cabai hijau kita sudah siap. Siapkan piring untuk plating. Sekian untuk video kali ini. Please like dan komen di bawah kalian pengen aku bikin resep apa untuk video selanjutnya. Thanks for watching. See you.